Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya lagi ya, mana saya yang pertama namanya Hasyat. Kita lagi mau berangkat sekolah sebenarnya ini ya. Gimana teman-teman, sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya sebenarnya hari ini mau buat video pendek nih sebelum nganterin anak saya di sekolah di Jumat pagi bulan Muharram. Udah pada baca Al-Kahfi belum? Jadi ceritanya gini, banyak teman-teman yang nanya terkait dengan video-video saya terkait dengan bisnis online. Sebenarnya sederhana aja. Jadi bisnis online ini sebenarnya teman-teman dengan daftar 10.000 dapat minimal berapa ya? Tiga keuntungan lah. Jadi punya toko online yang pertama, yang kedua punya website untuk promosi gitu ya, untuk tempat daftarnya. Yang ketiga punya website untuk rekapan-rekapan hasil dari kegiatan bisnis kita, omset dan yang lainnya gitu ya. Jadi tidak perlu nyetok barang, jadi udah punya toko online tapi tidak perlu nyetok barang, tapi juga bisa apa namanya jualan ke seluruh daerah karena kita perwakilannya udah banyak, udah saat ini udah sampai sekitar 112.000 ya. Jadi bisa apa namanya bisa melayani dari seluruh daerah. Itu saja ya, jangan panjang-panjang, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya terkait dengan toko online-nya contohnya seperti apa, kemudian website untuk daftarnya seperti apa, kemudian website untuk kantornya seperti apa. Jadi ada tiga yang teman-teman dapatkan website ya. Terus mungkin di video yang lain nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.